Iya, oke guys, selamat datang kembali di live streamnya OSU Indonesia Turnamen 2022 ya. Kali ini kita masih di tahapan quarter final super bracket guys, yang mempertemukan Fuma melawan Ro. Dan iya, mungkin di sini kalian ada yang sedikit bertanya-tanya ya sebelum masuk ke match, kok di sini tulisan di layarnya komentatornya Kichirou dan Seox, tapi suara komentator yang kalian dengar dari gua ya, dari Niva. Ya, di sini kita mau kasih disclaimer sedikit, guys. Jadi kebetulan di pertandingan ini salah satu pesertanya tuh ada yang memasang warm up-nya lagu barat ya, guys, dari major label gitu. Dan gara-garanya 15 menit pertama dari VOD ini ke-mute, guys. Jadi ini kita apa ya, dubbing ulang mungkin bisa kita bilang. Meskipun sebenarnya lagu Hella Deep ini bukan lagu yang di atas kertas bisa memicu VOD mute, tapi gara-gara warm up-nya itu lagu Hella Deep ini juga ke-affect ya guys, terpengaruh ya. Well, it's okay. Di sini gua nggak bakal spoiler kok guys. Iya, dan map pertama yang kita lihat di layar ini adalah map nomor 6 ya. Map gimmick yang ada di pool quarterfinals, salah satu map yang bisa dibilang paling serem juga karena ini sangat reading intensif. Dan berbagai macam cobaan ada di sini guys. Iya, setelah spinner kita masuk ke bagian 1/6, lagunya langsung berubah jadi swing rhythm ya, dari tadi straight rhythm. Dan iya, itu dia yang kita takutkan. Ro langsung ada salah baca dan iya, lagi-lagi Ro salah di bagian stack stream tadi ya, sepertinya salah menghitung jumlah circle. Ya memang terlihat sekali map ini, meskipun tidak terlalu butuh aim requirement yang gimana-gimana, tapi sangat butuh fokus dan konsentrasi ya. Di kesempatan bagi Fuma di sini guys untuk memaksimalkan miss-nya Ro tadi ya, karena ini map-nya bukan map yang object density-nya bisa kita bilang tinggi. Jadi kalau udah nge-break away, kalau udah ada pemain yang nge-break away itu akan sangat sulit untuk dikejar oleh lawannya, tapi Fuma miss. Tapi sepertinya ini sudah di amankan ya poinnya oleh Fuma, mengingat ini juga mapnya cuma 1 menit sekian guys train length-nya. Dan iya, tinggal masuk ke objek-objek terakhir, ntar ada satu slider yang ya cukup ekletik itu ya, bisa kita bilang. Dan iya, itu dia guys, map pertama di pertandingan ini dimenangkan oleh Fuma. Dan karena di pertandingan ini yang kemit itu cuma satu map ini, untuk selanjutnya gua serahkan lagi kepada Seox dan Kichirou. Take it away guys. Oke, dan langsung aja ini gue masih ada masalah sama DM ini. Dia nggak bisa ngomong. Kichirou. Oke. Gimana, Yan? Oke, ini map kedua dari dipegangnya oleh Fuma. Ini apa? HD2 ya ini? Iya, yeah, ini HD2. So far so good. Masih belum ada apa-apa dengan akurasi perbedaannya ya. Masih nggak terlalu gede juga. Masih 50-50 ini. Masih gak bisa. Oke, dan itu sejauh ini masih akurasi advantage ya, ini dari Ro masih 99.6. Wow, itu huge, itu gede banget sih. Tapi masih dalam keadaan tidak aman ya, karena Fuma ini masih full combo juga ini, dengan akurasi yang cukup baik juga ini, nggak terlalu oke. Okay. Dan kenapa? Oke, dan itu dia dari Fuma. Break first, apa? First break dari Fuma. Langsung ya, itu di akhir-akhir ya, itu udah langsung ke lock ya.
Oke, jadinya ini breakpoint diambil oleh Ruh. Wow. Gue gak fokus gara-gara dia gak bisa ngomong. Kichiro. Hello. Oke. Karena kedua player ini emang basically gaming juga. Roster OWC juga ini. Bisa gitu. Aduh, gimana ini? Gue jadi gak ada temen lagi. Kichiro gak bisa ngomong. Oke, langsung dimulai aja ini. Langsung course-nya ini. Itu dia dari Fuma. First break. Oke. Udah masuk ke course pertama ini. Dan ini itu lagi-lagi dari Fuma. Oh, diikuti dengan Ru. Di pattern yang halo. Double-double. Oke. Iya, Yan. Halo, Yan. Okay. Alhamdulillah, akhirnya. Iya, kita kedatangan tamu ya, bintang tamu. Selamat malam semuanya. Iya, malam-malam. Perkenalkan, nama Yan. Saya... Ini langsung HD3, Yan. Buset. Susah ya sekarang di pick. Iya, betul sekali. Jadi, aduh, maaf ya, gue gak paham juga sih ini. Maafnya aneh, Jir. Map gimmick HD gitu ya. Waduh. Ya ini emang dari kedua player tuh emang sengit banget. Tapi itu dari Ruiz. Iya betul sekali itu. Sangat disayangkan itu, bro. Iya, itu gede sekali sih itu impact-nya. Langsung gak lama kemudian Fuma bakal ini ya, kalau masih bisa sih mempertahankan kombonya Fuma masih iya. Udah kesusul, Leng. Iya betul sekali, dan ini tinggal last section-nya ya, ini kayak kombonya gak ada combo, new kombonya gitu. Iya. Seperti yang dikata apa, dibilang Niva. Itu tuh. Sampai kayak 50 lebih. Waduh. Ya, skornya udah. Cuma masih ini ya. Iya, masih bisa mempertahankan kombonya, buset. Oke. Dan jeez, itu dia. Oke. Ini menurut gue point break lagi ini. Ini break point lagi loh, Yan. Ini pick-nya Leru loh. Oh, ini point break dari tadi. Iya, ini point break dari tadi. Ini 3 poin nih, point break semua ini. Oke, dan HD oke, HD only. Tapi memang untuk cari aman memang sebenarnya cukup dengan HD aja sih. Iya, betul sekali. Nge-follow leader HR tuh meskipun ini kebilang CS3 agak sulit. Tapi, juga. Heeh. Apalagi kan dalam turnamen tuh kita mainnya skor V2 kan, bukan skor V1 yang kalau telat leader enggak akan dapat 100. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan dengan skor V2-nya juga, karena telat mencet leader juga bisa ya berakibat buruk terhadap skornya. Iya betul sekali itu. Emang harus dipikir matang-matang ya untuk nge-pick mode-nya. Dan iya, ini langsung dimulai aja ini. Primat 1. Fuma lawan Roll. Ini emang udah kayak grand final loh. Tapi udah ketemu di quarter final gitu. Iya. Kalau nggak salah ini oleh tahun berapa ya mereka tuh saling berpapasan juga tuh kalau nggak salah tuh. Oh, 2018 atau tahun kapan ya, gue lupa. Gue kira tuh match-nya tuh ini dulu, Jan, baru elu gitu. Gue gak tahu. Gue lupa jadwal. Dasar lu. Ya, kita lihat di sini Ro masih kuat ya dengan ACC 100%-nya. Iya, ini. Itu dia dari slow slider ya. Iya, itu kejebak kayak Ro. Oh my god. Gue gak tahu itu Ro. Itu lupa kayak kelupaan. Iya, betul. Itu kurang beruntung tuh. Ini Ro antara lupa atau memang dia belum pernah nyobain map-nya sih. Tapi kalau untuk dari segi dia psych rate gitu, ini cukup bagus loh.
Iya sih lihat ACC-nya. Uduh. Cuma iya, tapi dari Fuma ya ini masih full combo. Iya, Fuma masih kuat banget ini dengan kombonya ini. Gue nggak tahu lagi sih, ini kayak cukup sengit banget. Jadi bakal terjadi apapun ini udah setengah map. Iya, di sebelah kiri kita bisa lihat combo yang gede, di sebelah kanan kita bisa lihat ACC yang gede. Ya tinggal pilih aja mau yang mana. Cuman ini si Hiro juga nge-build kombonya ini udah. Ini Fuma nih udah nggak aman ini. Ini harus tetap stay di kombonya. Iya, harus tetap jaga combo ini. Kalau enggak bisa kesusul ini. Iya, betul sekali. Minimal udah balik. Iya, minimal Fuma megang 800 ribu aja. Itu udah aman banget ya. Iya, betul. Oh, dan itu dari Ro. Slider break. Oke. Fuma udah aman. Oke. Oke, gue gak tahu ya ini masih super banget. Bisa terjadi apapun. Tapi dengan skor yang melonjak jauh ya ini. Bisa dilihat itu skor barnya merah. Iya. Udah ke kiri-kiri terus. Ya itu gue Misteri Road tuh udah kayak kurang beruntung aja gitu. Tadi iya. slider velocity-nya gitu. Miss-nya tuh bukan miss gara-gara kayak apa ya? Cuma beneran miss enggak beruntung kayak gitu lah gimana? Bisa dilihat dari ACC-nya aja stabil banget. Iya, betul. Tapi di sisi lain ini Fuma masih full combo banget ini strong ini. Iya, ini Fuma dengan akurasi ya. Akurasi masih bagus banget lah ini. Iya, masih bagus lah 98. Iya. Apakah mungkin kita akan melihat ya full combo di sini? Full combo. Kena dong. Oh, itu kena itu slider dan section terakhir. Udah mulai gempa dari Fuma. Oh, dan itu kena web burst face-nya. Oh my god. FC dari Fuma. Oh my. Skor gua kesusul ya ini. Nah, kayak gitu yang tadi tuh lu. Kenapa, jir? Aduh. Oke. Oke, langsung dimulai aja ini nomor 5. Pikanya Ro. Nah, apakah manjur? Soalnya ini enggak bisa diprediksi ya. Dua player masih gigi gaming. Iya, masih gigi gaming. Oh, halo Bang Host. Selamat datang. Bang Host. Astaga. Mantap. Halo Dan, apa kabar Dan? Alhamdulillah. Oke Dan, kita di sini lagi lihat Fuma lawan Ro dengan poin yang dipimpin iya, oleh Fuma kan? 3-1. Iya, ini sekarang picknya Ro ya. Iya, sekarang picknya Ro. Nomor 5 ini. Sejujurnya gua kayak expect banget sih Dan ini si Fuma ini bisa memimpin 2 poin kayak gini. Wah, bukan namanya sih. Emang kalau belakangan ini Fuma kelihatan pop up. Udah step up yeah. Up dan game-nya. Dan gue itu juga di sekarang kalau Fuma itu bisa nyumbangin beberapa map ya dari Roma, iya. Bahkan memenangkan poin. Iya. Kan juga kita masih melihat double full combo dari kedua player dengan action akurasi yang cukup bergantian. Iya, betul. Iya, aduh, ke kanan nih skornya nih. Mulai pindah nih. Iya, ini masih Fuma. Belum ada apa-apa ya, masih pada sekonsisten. Ya tapi kalau emang menurut gua ya ini emang Makula tuh di zona nyaman kedua pemain, jadi kalau misalkan lihat double FC yang gua kaget kayak apalagi kalau pick mekanik kayak nomor 5 yang benar-benar cuma ngandelin mekanik ya raw speed sama aim aja. Dan ya kelihatan ini dua player ini nyaman banget buat main nomor 5 betul sekali. Dan gak ada yang overstream, kursor yang... gempa dari Fuma. Gak ada Fuma, hampir. Tapi kalau misalnya kita ngeliat akurasi, Ro emang jauh di atas. Iya, Ro lebih stabil. Ini akurasi advantage dari Ro. Dan ini sudah menuju detik-detik terakhir dari map ya. Gak ada yang break, apakah kita akan melihat double FC
FC dari nomor 5. Oke, dan itu dia double FC. Ngomong-ngomong, ini final atau quarter final ya, kok ngeri gitu. Iya dong, udah ketemu, udah kayak grand final ya. Buset. Aduh. Puasa. Waktu itu Roy Pro pas Ramadan, jadi waktu itu si Van pengen beli tajil dulu, terus gue main kan, main hard rock. Terus abis ini TB, inget banget gue TB, tablet gue lepas, mati tengah jalan. Buset. masih inget, cuma ya udahlah, itu kan dulu dan kita masih komen. Tapi kita lihat di sini beda ya picknya antara Puma sama Ro. Ro pakai HR, Puma pakai Hidden. Betul sekali. Iya, kalau misalkan dilihat-lihat tuh Hiddennya jauh, bukan jauh sih, Hiddennya emang kurang comfortable harusnya ya. Iya. Jauh lebih comfortable ratingnya. Ya tapi yang kita tahu juga Fuma low AR readingnya juga ngeri banget sih. Jadi setuju. Gua nggak bisa memprediksi di sini siapa yang bakal memimpin sih. Ini jatuhnya mood siapa yang bakal bekerja ya? Apakah iya. AR atau HD? Tawuran ini moodnya. Iya. Tapi ini emang untuk HR tuh agak gede ya daripada HD. Iya kan multiplayer. The matter of akurasi sih sebenarnya emang. Iya. Lagian kalau memang begitu kan HR tuh benar-benar memperkecil circle-nya. Nang. Oh dan itu dari Ro. Brick. Aduh, Slider Brick. Iya itu kan yang gue bilang tadi kayak Ro tuh Brick-nya kayak orang beruntung aja gitu. That's a nice story. Oh iya, itu emang benar-benar kesalahan sih dari Ro. Tapi iya, dua-duanya combo reset ini harus ngejaga akurasi dua-duanya. Iya betul. Iya, gua tuh agak anxious ya lihat cursor Fuma, tapi masih kena. Iya, gitu. Tapi kena gitu dan iya itu gua nggak ngerti sih. Udah kayak Phenomenon ya. Vi. Kadang apalagi gue kalau ngelihat Vino mau ikutan merinding, badan gue tuh ikut geter juga gitu. Tapi kena gitu. Tapi kena, iya. Iya, dan Fuma, walaupun Fuma dan Ro sama-sama menjaga combo, tapi tadi break dari Ro di awal itu. Iya, itu langsung game changing banget sih. Benar-benar random banget sih, bukan kayak button susahnya gitu. Oke, langsung aja ya main. Langsung dikasih stream tuh, di pertama ya. Oh, itu dia chain break dari Fuma, chain miss. Memang ya, ada emang itu penyakitnya. Penyakit award 2 tuh kayak gitu ya, jadi langsung miss di bagian stream, langsung chain miss. Iya, gitu. Langsung chain miss di sana. Tapi masih awal. Mungkin iya, tak masih awal. Kopium. Kopium. Tapi emang miss kayak gitu tuh paling bahaya. Soalnya ngurangin skornya juga gak main-main. Iya, skor iya. Signifikan main-main banget ya. Ini dilihat-lihat Ro juga masih nyaman-nyaman aja nih. ACC dia juga tinggi jadi banget. Oh iya jelas. Buset. Iya, kalau misalkan kita ngeliat Fuma nggak miss juga sebenarnya mungkin akurasinya mirip-mirip deh. Iya, mirip-mirip. Iya, mirip-mirip. Nah, ya itu tuh, lihat aja cursor-nya. Joget cursor, Pak. Musiknya bikin joget cursor. Aduh. Ya ini section stream lagi. Oh dan itu dia dari Fuma. Oh Fuma miss lagi. Balik-balik miss lagi ya. Betul. Ini Ro masih walah. Unggul banget ini gila. Gua oke lah. Oh itu lagi chain miss dari Fuma. Gua oke lah sama kombonya, cuman itu ACC deh. Ya ampun. ACC iya, ACC monster dari Ro. Ya ini emang comfort banget ya untuk Ro.
section halo stream lagi. Aduh. Masih ada kemungkinan gak ya ini Fuma buat ngejar? Tapi kayaknya enggak deh. Udah hampir 2 kali lipat. Betul. Wah. Terus juga Shiro gak menunjukkan tanda-tanda bakal break sih. Iya. Kursornya masih santai kayak di pantai itu. Dan itu dia dari triple-nya. Itu salah aim. Iya, dan tanggung jawab gak lu? Kursi parah tuh. Iya, ini last part-nya. Stream last stream tapi udah jauh banget sih walaupun iya. Udah 600 combo iya, gue rasa nggak cukup sih kecuali Roku ini AFK betul gitu. Tadi tuh missnya bukan chain miss juga kan dari Ro cuma kayak trip dari triple nya itu iya, bukan di bagian stream kan. Bahkan ya bukan iya, di bagian stream dan itu dia di section kayak muter-muter ya nggak ada yang kejebak. Iya ini udah dari Ro itu chain miss. Tapi chain missnya udah telat banget sih. Ini udah dibagian udah bagian lagi. Iya Fuma miss lagi. Aduh. Yap. Wah, oh, yep. 666. Skornya 666. Buset. Intensional ya kayaknya. Bahaya soalnya kalau ngomong kayak gitu. Betul iya. Sekali. Loh. Ini kedua player beda map ya. Kayaknya. Aduh. Panik button. Oh, panik okay. Iya, panik button. Oke, okay. Dia benar. Oke. Okay. Ini tadi iya, tadi udah lihat nomor 2 dan ini sebenarnya agak resembles nomor 2 ya, agak mirip sama nomor 2 cuma jauh lebih speedy sama spacing-nya kecil jadi iya. Menarik. Kayak nomor 5 ini. Nomor 5 iya menurut gua mirip-mirip nomor 5. Nomor 5 tapi embel-embel DT ya. Bener. Enggak salah. Oke, itu dia chorus pertama. Ini. Iya. Oh, itu dia burst-nya. Belum ada yang drop akurasi gitu ya. Dari kedua player ya ini belum ada yang drop akurasi atau apapun itu. Tangan gua sakit banget lihat ini yang main mapping-an. Aduh. Udah berasa ya apa? Iya. Emang kadang kalau kita tuh ikut kerasa ya itu kayak udah kepala dua gitu kan ngeliat beginian aja tuh udah capek. Iya betul. Ini Shiro masih kuat banget tes loh. Aduh kurset dan kurset kayak jadi gua dah. Dean. Oke dan itu dia. Oh dari 1/3 tadi. Mulai. Super 6 ya itu. Agak drop akurasi dari Ro cuman di sini. Di burst-nya masih belum ada apa-apa ini dari kedua player. Masih takut strong banget. Iya anjir. Takut banget. Astaga. Ya ampun. Ya ini. Break. Oke, section speed-nya dimulai. Oh my god. Oke, itu dari Fuma. Slider apa buzznya ya itu? Iya. Sangat kurang beruntung sekali dari Fuma. Langsung aja itu skor barnya ya. Langsung ke kanan. Aduh, sangat ke kanan banget. Iya betul sekali. Slider of the dead emang. Iya ini bakal sengit banget ini untuk kedua player ya. Ya ampun. Apakah kita bakal melihat FC dari Ro? Enggak, sangat disayangkan. Ro itu kayaknya sempat finger lock deh di akhir dia. Iya, finger lock itu udah kayak sebenarnya nyaman-nyaman aja ya pas kayak tapping tok-tok-tok terus dia hilang ritmenya. Betul. Match ke-9 ini. Iya, ini map ke-9. Babak penentuan yang akan mengambil match point ya.
Emang ya? Oh iya udah 4 yeah. Ya? Iya, keempat ini. Iya, yeah, betul. Antara match point sama TB ya. Iya yeah. Wah, itu Puma. Dia early break dari Puma. Tapi tadi Ron juga break ya, break di awal. Iya, karena tadi combo Puma 100. Iya. Lebih tinggi dari begitulah. Iya, ini jatuhnya bakal ini sih. Ini juga akurasinya juga sengit, masih sama gitu. Lagi-lagi dari Puma break. Ini peluang besar untuk Crow ya, langsung mencuri skor sebanyak-banyaknya. Benar banget. Ini untuk map DT ya, ini mungkin agak lama ya, 3 menitan. Iya, intinya tuh di situ. Jadi emang ini stamina juga sih. Iya. Stamina, konsistensi, reading. Iya, betul. Jadi ini bisa jadi apapun. Iya. Bisa terjadi apapun ini. Masih lama juga dan sudah lebih dari setengah map ini. Raw masih strong banget. Dari segi ACT maupun combo. Barusan roh hampir itu. Barusan roh hampir 50. Banget. Iya itu 50. Dari slider. Hampir lepas itu. Itu kenapa? Tapi Puma, iya Puma. Akurasinya juga sebenarnya. Akurasinya bagus. Iya, ini tuh masih gak aman gitu buat roh. Ini kalau roh miss juga ini bakal sengit ini. Bisa jadi. Oh dan itu masih belum ada apa-apa ya ini. Iya kalau misalkan Romi sekarang sih kayaknya enggak udah iya enggak ya. Terlalu tapi, iya ini kayaknya udah sih ini udah iya, dikunci udah, sih udah chorus terakhir ya ini kecuali Ro AFK gitu. enggak mungkin. AFK or roster OEC gimana sih? Gak ngerti gue ngapain cuma AFK. Dikira Dean pentepnya mati. Kira gue pentepnya mati. Tadi kan nomor satu kan deh. Iya dan itu dia. Pengen cosplay Dean gitu. Iya dan itu dia. Pick dari hero ya. Apa? Manjur banget. Apa-apa lu bilangnya tactical miss. Nah, ini baru tactical miss, bukan lu bilang orang di awal miss bilang tactical miss terus, ini baru. Yang satu nge-map full anime, yang satu ini technical. Jaksanya apa coba? Gua gak ikut-ikutan dah. Iya, gua kalau ngatain mapper gak ikut-ikutan dah. Gua kan budak gitu, gak bisa nge-map. Gak mau gua. Aduh, dan iya itu langsung ya ini. Map terakhir AD1 ini mapnya kenceng banget. Iya akhirnya 9,7 soalnya. Iya udah BPM 200 lebih. Jangan ngomong map terakhir dong Nang, siapa tahu nanti keluar TB itu kan. Iya maksudnya map terakhir tuh itu ya. Pick terakhir. Ya lengkap dong ngomong apa sih lu setengah-setengah. Sabun lagi sih datang. Oke, jadi ya masih. Lu komentator magang ya? Komentator magang. Komentator baru jadi. Dadakan. Iya untuk sekarang sih akurasinya masih dipegang sama Puma ya. Ini ya. Itu 50 dari bedanya 0,2. Hai, Giro kenapa sih 50? Gua gak tau kenapa di Giro dapet 50. Tiba-tiba orang dah ya. Oke ini masuk di ref pertama. Dan itu dari Ro, Chinese di stream apa tuh? Stacking gitu ya, stacking langsung kenceng. Spacing ya, langsung kenceng.
spacing-nya emang agak advantage banget buat Pumas sekarang. Oh. Emang pattern itu agak nanggung sih sebenarnya menurut gua. Bukan itu aja sih yang sebenarnya semua map-nya. Ini yang semua pattern lagi dari row slider break. Nanggung. Tuh kan 50 kan. Miss. Gak gitu. Wah, ini langsung. Kayaknya double click ya? Enggak tahu juga. Wah, kalau double click sih harus di pick bener-bener sih. Harusnya di switch. Pakai besi panas ya, di shoulder. Iya. Iya, mungkin ada yang mau nyumbang juga gitu buat gua juga itu. Lu bukan yang ke 5 ya, yang bukan double click lagi. Ini udah mau segi setengah map ya, dan Puma masih Puma. Banget ini. Kari banget itu Puma. Spacing-nya, iya betul sekali. Iya, kayaknya emang benar-benar disimpan buat pick terakhir ya. Mungkin tadi Puma kalau misalkan bisa dapat breakpoint satu lagi tuh, mungkin harga satunya langsung dikeluarin. Iya, betul. Dan tadi tuh ini, dan di remote 1 itu HD dia FC loh, Puma, di lag train tadi. Dia FC? Yep. Nice. Waduh, itu kena itu dong kena. Dua-duanya. Waduh, tapi Puma! Gue gak bisa lihat sumpah. Kok udah di itu, udah di Tapi udah agak jauh sih maksudnya. Iya, ini masih super 4 sih. Apalagi Ron juga reset combo kan. Iya. Aduh. Gimana ya ini? Cukup serem ini. Dan siapin aja di announcement dan alert the TB. Iya, alert the TB. Rose hard. Iya, ini emang kalau misalkan dilihat-lihat mapnya susah banget ya, maksudnya. Iya, betul. Gua tuh sebenarnya waktu test map ini ya emang susah karena gue gak bisa main HD gitu. Iya sih. Bukan karena gue objectively bilang susah, tapi karena emang ini apa ya, lagian susah karena gue gak bisa main HD gitu. Tapi menurut gue pribadi ya, dan misalkan lu gak pakai Hayden sekalipun, ini susah sih. Iya, kelihatan emang mape. Dan ini di bagian outro ya, ini udah gak bisa ngapa-ngapain untuk dari outro. Oke. Oh, ini dari apa ya, HD1 untuk ngedapetin 600 skor, 500 skor, udah bagus banget loh. HD1, 500 ribu. Siap-siap nih. Let's go, boys. Siap-siap nih, lu pada jantung meledak nih nonton ginian. Malam-malam gitu kan. Orang mau molot lu nonton kayak ginian kan. Betul. Si tadi ya si Daus. Gua ini dah duluan dia. Kerja besok. Aduh. Malam Senin. Oh, itu tadi. Oke, dan ini dia Fuma. Oh, ternyata Fuma ngeluarin mod AD-nya ya. Iya, betul. Dan Ro-no-mod. Ro-no-mod ya. Gua kira bakal ngeluarin HR loh tadi pas udah nanya kayak gitu. Udah gila lu, DB. Ya. Bakal straining banget ya. Gua mah enggak sebenarnya, gua pribadi enggak aneh sih kalau ngelihat Ro main HR sih. Iya. Cuman menurut kayak udah mapnya banyak kan. Udah TB gitu loh ya, masa HR udah capek ya. Ah, enggak secapek aku menghadapi dia juga. Aduh. Oke. Okay. Lanjut. Sudah ya, ini. Combo apa accuracy advantage dari Ro. Tapi untuk Puma masih ini ya, masih dengan HD-nya. Iya, ini. Jadi walaupun akurasi, ya akurasi masih bagus ini. Buset, masih kuat nih dua-dua. Tapi aku miss tadi. Oh iya, gua kan lihat. Oh my god. Gua kira nggak bancu. Astaga. Oh my god. Iya, ini tapi ya masih bisa apapun yang terjadi. Terjadi apapun. Ya ini terjadi. Santai penonton, ini masih panjang. Iya, sepanjang betul. Sepanjang jalan hidup kita masing-masing santai aja. Aduh. Wah, tadi prediction-nya udah di itu ya. Tadi prediction-nya ada gak sih? Kasih gak prediction. Ada kayaknya deh. Aduh. Soalnya gue sama Niva itu kan.
Apa? Ini kata Rexes, Fuma goyang-goyang. Karena ini lagunya enak, jadi kursornya ikut joget. Udah ditunggu ya, deh. Wah, wah. Gara-garaan. Gara-gara Rexes. Tadi aku kursornya goyang-goyang. Malah jalahin orang. Astaga. Lu jangan-jangan taktikal miss. Bener juga. Itu bukan taktikal miss. Sampai sekarang. Tapi itu kayak yang ini bukan taktikal miss. Itu kayak tadi tuh gak siap sama ngadepin triple-nya sih. Si Roll kelihatan. Iya betul. Ya mungkin kaget juga ya. Karena ini kan 220 BPM ya. Jadi mungkin kalau setiap ada finger lock ya hilang gitu kemudian. Iya benar. Taktikal miss lagi kan sampai lu miss 3 kali, 4 kali, gitu, 5 kali taktikal miss. Ini apa namanya? Ketika kopium berlebihan ya. Tapi masih ada kesempatan. Oh, dulunya masih S-rank, guys. Iya. Kayak cuma slider break di. Bukan kayak cuma slider break, emang slider break doang. Nang lu ngomong labil banget deh, Nang, sumpah, Nang. Ya, komentator. Udah lah, biarkan saja. Oke. Tapi ini ya ini masih setengah lagu ya. Iya, ini combo advantage dari Fuma. Oke, slow section ya ini. Capek. Tapi ini agak sectionnya kayak bikin kaget. Ini gue gak tau mau ngomong apa sih. Iya. Emang match-nya seru. Oke, itu deh ya. 1/3. Kok gue takut ya? Iya. Oh my god. Oke, okay, ini ngeri banget sih. Oh my god. Gua enggak mau ngomong apa-apa sih ini buset dah. Iya, tapi emang dari kalau misalkan Fuma Seki ya emang dari tadi sih Fuma Seki. Iya, dari tadi betul. Kan kita emang heboh ya sama sama dengan gempanya. Nah, di sini double. Oh, kena dong. Kena dong semua. Kena dong. Oke, ini part-part yang krusial ini. Ini part-part yang benar termasuk agak sulit sih. Iya. Woi, gue deg-degan guys. Padahal gue nggak main loh guys. Ini siapapun yang break bakal siap. Gua rasa sudah. Iya. Ini udah dikunci sih ini. Iya. Man, Fuma hari ini pop up buat dan itu dia misteri Fuma, tapi kayaknya nggak terlalu ngaruh kalau bukan Chinese ya. Iya. Dengan tinggal bagian ini ya. Hidden. Tinggal bagian penutupnya aja nih. Iya, beres betul. Iya. Oh my god. Dan iya kita match up selanjutnya yaitu Dead Noob Guy melawan Fuma. Wow. Ayo persiapan. Tapi iya gigi banget sih maksud gua kayak. Ya, ini. Gua capek jir jadi komentator. Ya, bagus kalau capek berarti lu menghayati. Aduh. Oke. Good will. Game well play untuk kedua player. S dong. What? S rank dari Fuma. What? S rank loh. Halo Niva.